Badrul ni dah tak ada mak dah. Dia anak sulung. Adik lelaki dia seorang tu special child form 2. Ayah dia macam malas kerja tapi suka pergi mancing. Kadang-kadang tengok ayam itik, macam tu lah. So semua tanggungjawab tu Badrul yang pikul. Aku macam kagum lah kan, dan dalam masa yang sama aku kesian juga kat dia. Badrul belajar sampai SPM je. Lepas tu kerja dekat kedai sebab senang nak uruskan adik dia tu. Rumah Badrul ke dalam sikit dari rumah aku, dalam 200 meter kot. Tapi kena masuk lorong yang lain. Dipendekkan cerita, aku ada beli mainan budak-budak special. Masa Badrul hantar gas, aku bagilah. Aku kata kat dia, ni untuk adik awak. Dia macam malu-malu gitu, tak nak ambil. Tapi aku suruh dia ambil juga. Petang tu dia bawa adik dia datang rumah, suruh ucapkan terima kasih. Adik dia macam attach pula dengan aku. Tiba-tiba peluk aku. Adalah aku simbang-simbang kejap. Mujur orang kampung situ macam tak kisah sangat aku simbang-simbang dengan Badrul. Agaknya diorang fikir aku kesian dengan adik dia kot. Dari situ, kalau pergi kedai, aku rajinlah simbang dengan Badrul. Tanya pasal adik dia. Badrul pun macam dah mula selesa dengan aku. Kami makin rapat. Badrul, dia ada handphone tapi bukan smartphone. Dia kata smartphone dulu ada tapi rosak. Dia pakai telefon arwah mak dia sekarang ni, handphone Nokia biasa je. Aku rasa susahlah kan nak message-message dengan dia. Dah tu, dia pakai top up. Kalau SMS kan, kredit dia cepat habis. Kalau call pula, susah nak sembang. Dia kan sentiasa kerja. So, aku hadiahkan dia smartphone. Dia mati-mati tak nak ambil. Muka dia nampak sedih gila. Dia kata tak pandai pakai. Aku ajarlah dia. Aku kata sama je macam smartphone yang lama tu. Aku cakap senang nak WhatsApp kalau pakai ni. Social media memang dia tak ada. Itu buatkan aku lagi happy. Sebenarnya kan, tahu tak kenapa aku suka gila kat dia? Sebab keinginan dia tak sama macam lelaki lain. Aku pernah tanya, kalau dapat apa awak akan happy? Dia kata kalau dapat peti ais besar dekat rumah dia. Lepas tu dalam tu penuh dengan makanan yang sedap-sedap macam dalam TV. Ada coklat, kek, buah, susu coklat. Macam filem orang putih, dia kata. Adik dia nak apa pun, buka peti ais, penuh makanan. Asal nak makanan sedap, ada dalam peti ais. Dah tak kebulu selalu. Dan dia selalu berangan macam tu, dia kata. Aku rasa sebab weh. Sebab sejak mak dia meninggal, aku tahu diorang tak ada makan sedap sangat. Mungkin ada ketika diorang berlapar. Dan aku tahu dia mungkin teringin nak makan sedap-sedap. Tapi fikirkan duit, mungkin dia berkorban banyak benda. Dekat rumah, dia masak apa yang dia tahu je. Kalau dapat hasil pancingan, ayah dia akan masak. Itu pun kalau mood elok. Sejak kenal aku rajinlah masak bagi dia dengan adik dia makan. Adik dia kata, aku masak sedap. Kembang semangkuk rasa ya. Ayah dia pula kalau pergi mancing, hantar ikan kat rumah aku, suruh aku masak. Kadang-kadang demand suruh masak asam pedas. Ayah dia suka asam pedas. Aku memang suka layan family ni. Aku rasa something lah sebenarnya dengan family ni. Rasa sayang. Rasa attached sangat. One day aku plan nak bawa dia dan adik dia pergi ke IKEA dekat Batu Kawan. Dia tak pernah pergi situ. Tak pernah keluar dari kampung lah senang kata. Keluar jauh sikit pun sebab hantar adik ke sekolah. Sebab sekolah pendidikan khas kan tak semua tempat ada. Badrul ni kereta pun dia tak tahu bawa. Aku nak ajar pun dia malu-malu pula. Sampai dekat IKEA tu, adik dia memang teruja gila lah. Aku pula tercakap seminggu awal. Jadi hari-hari dia tanya, bila nak pergi IKEA? Comel je. Adik dia sebenarnya jenis yang mendengar kata. So tak susah untuk aku handle dia. Kalau kita kata no, so dia faham benda tu tak boleh. Dia tak tantrum sangat tau. Cuma kalau kita janji tapi tak buat, ha, yang tu dia akan tantrum. Lagipun dia mesra dengan aku. Kat IKEA tu kejap-kejap dia peluk aku. Sebab dia memang suka peluk kalau dia rasa happy. Dia nampak teruja dan happy dapat ambil air banyak-banyak kali. Sekali ambil air, sekali datang peluk. Asyik ulang-ulang ambil air je lah sampai tak nak balik. Lagipun sejak kenal aku, dia memang mesra dengan aku. Dah kurang sikit dah dengan Badrul. Badrul tu sebenarnya garang dengan adik dia. Cuma dengan aku je Badrul lembut sangat cakap. Dekat IKEA tu, aku tolong pilih makanan untuk adik dia. Badrul asyik marah je sebab dia terkejut tengok harga makanan. Dia nampak berkenan dengan biskut IKEA tu. Tengok harga berbelas ringgit. Terus down muka dia. Aku agak Badrul ni jenis yang suka cookies. So aku suruh dia ambil je apa yang dia nak. Aku kan kata aku janji nak belanja. Badrul memang tak nak makan apa-apa. Tapi aku ambil juga nasi biryani untuk dia sebab aku tahu dia suka tu. Ada jenis makanan tu Badrul tak tahu pun makanan-makanan tu apa. Masa nak bayar dia hulur RM50. Aku tak nak. Aku bayar guna kad. Dia asyik marah je. Dia kata mahal lah apalah. Lepas tu marah adik dia. Dia kata macam nak pengsan tengok harga. Dia kata ni semua salah hang lah ni. Kalau nak pergi IKEA, IKEA. Makan je lah apa yang ada kat rumah tu. Tahu tak adik dia balas apa? Quiet. Public. Public. Berdekah aku gelak eh. Masa makan adalah mata dia bergenang. Dia kata aku layan dia baik sangat. Tak tahu nak balas budi dia macam mana. Time ni aku memang propose dia.
Aku kata, kahwinlah dengan saya kalau nak balas budi. Dan dia macam terdiam. Aku kata aku suka dia. Bagi aku tak salah pun lamaran aku. Bukan nak cakap pasal budi, tapi aku memang dah rasa sayangkan dia. Zaman sekarang tak ada dah istilah pergi cari timba kan? Aku kata aku nak jaga dia. Aku sayang family dia. Dia asyik geleng kepala je. Kenapa lelaki macam ni ya? Asal perempuan belajar tinggi, kerja bagus, mesti rasa takut. Takut apalah korang ni? Hari ni dah dekat 3 minggu dah. Badrul asyik mengelak dari aku. Dia kata aku layak dapat yang lebih baik. Dia suruh cari yang sepadan. Aku paksa dia mengaku perasaan dia suka ataupun tidak pada aku. Dia mengaku dia suka aku, tapi dia tak boleh katanya sebab dia nak aku hidup bahagia. Dia kata cari yang sama-sama padan, baru sesuai. Shh, bengong betul lah, tak macam manalah dia nilai bahagia tu ya. Aku dah argue macam-macam dah sebab aku tahu dia suka. Tapi entahlah, ada benda yang macam menghalang dia. Aku katalah kan, awak nak saya berhenti kerja ke? Dia kata jangan. Sayang, kerja elok-elok, mengaji tinggi-tinggi. Kerja kerajaan bukan senang nak dapat, ada pencen semua. So aku tanyalah, habis tu? Dan dia terus terdiam. Asyik ulang, entahlah. Hari tu dia nak bagi balik smartphone tu. Aku marahlah, macam dah buat keputusan nak putus terus. Dia diam lagi. Kalau aku pergi kedai pun boleh nampak yang dia cuba nak mengelak dari aku. Adik dia macam biasa, aku ada je pergi rumah dia. Aku tak peduli abang dia marah ke tak. Aku masih hantar makanan sebab aku tahu dia sayang aku. Cuma sekarang ni macam mana ya nak ubah hati dia supaya dia berani untuk kahwin dengan aku? Aku dah pujuk dia macam-macam dah. Tak payah hantaran, tak payah apa-apa, buat ikut syarat je. Family aku pun dah tahu dah aku suka dia. Tunggu dia je untuk next step. Tapi macam itulah dia. Acik tak tahu. Ada masalah apa pun aku tak tahu. Korang ada idea tak macam mana nak buat supaya dia setuju kahwin dengan aku? Kalau dia tak suka aku, aku tak akan ganggu dia. Tapi aku tahu dia sukakan aku. Dia mengaku yang dia sayang aku. Cuma dia yang rasa dia tak padan dengan aku sebab pekerjaan dan juga pelajaran aku. So, macam mana aku nak ubah mindset dia ya? Aku terima andai kami tak ada jodoh. Tapi, kenalah usaha dan cuba dulu kan? Dari Maya Karin, bukan nama sebenar.